Meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat Kementerian Perhubungan mengambil langkah tegas dengan melakukan tes acak kepada penumpang KRL Jabodetabek. Meningkatnya pengguna KRL di tengah lonjakan kasus COVID-19 juga menjadi alasan Menhub menugaskan PT KAI melakukan random check. Sejumlah stasiun utama menjadi sasaran, seperti di Gambir, Senen, Manggarai, dan juga stasiun utama lainnya di lintas Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi. Di Jakarta itu begitu meningkat, maka kami tugaskan kepada KAI melakukan random cek terhadap penumpang-penumpang yang menggunakan naik dan turun di beberapa tempat. Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan random test di sejumlah stasiun utama. PT KAI pun juga telah melakukan penerapan protokol kesehatan ketat seperti mewajibkan penumpang untuk menggunakan masker, mencuci tangan, memberi tanda tempat duduk dan tempat berdiri agar penumpang menjaga jarak. PT KAI juga membatasi kapasitas penumpang hanya 74 penumpang di setiap gerbong kereta dan mengantisipasi tidak terangkutnya penumpang, Ditjen Perhubungan Darat juga akan menyediakan bus-bus di sejumlah titik stasiun sebagai alternatif angkutan agar kondisi penumpang kereta tidak berdesakan. Masyarakat pun juga dihimbau jika tidak fit dan merasa sakit untuk menghindari perjalanan dan juga pergerakan yang tidak perlu.